kayak di episode kemarin, kita udah coba belajar buat mock-up ke baju kayak gini nih. Nah, kalau kalian belum nyobain, nanti cobain ya. Cara mudah untuk... Di episode sekarang, aku mau kasih tutorial buat mock-up ke buku kayak gini nih. Langsung aja kita buat. Buka Photoshop-nya. Drag aset mock-up buku ke kanvas. Pilih Select, Subject. Rapikan seleksi dengan Quick Selection Tools. Klik Ctrl-J pada layer mock-up buku ini. Klik icon ini untuk menambahkan layer baru. Klik kanan, pilih Create Clippy Mask. Di sini aku udah bikin desain untuk bukunya. Klik Ctrl-A, lalu Ctrl-C, kembali ke mock-up buku. Pilih Filter, klik Vanishing Point. Lakukan seperti ini. Untuk menarik garis seperti ini, tekan Ctrl pada keyboard. Klik Ctrl-V untuk memasukkan desain ke bukunya. Ubah jadi Multiply. Klik icon ini. Pilih Blending Option. Lalu atur seperti ini. Dan sudah jadi. Gimana? Gampang nggak buat pop-up-nya? Kalau udah berhasil, kalian boleh share hasilnya dengan cara tag ke Instagram Steamy Click nih. Kalau kalian mau tutorial Photoshop yang lain, kalian bisa nonton episode sebelumnya. Oh iya, kalau kalian mau belajar lebih dalam tentang Photoshop kayak tadi, bisa loh daftar ke Likmi. Apalagi ada beasiswa spesial buat Likmi yang ke-38 sebesar 20 juta atau setara dengan potongan uang pangkal 100%. Jadi, yuk daftar sekarang! Kalau kalian ada pertanyaan atau request bahas apa di cara mudah untuk lainnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cara mudah untuk lainnya. Dadah!